Aksi Syafera Jehan Pamesti menyanyikan lagu Mars Partai Perindo viral. Karena aksinya ini, sang anak sempat diundang untuk bertemu Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo. Seperti apa ya kemampuan anak yang baru berusia 5 tahun ini? Berikut liputannya untuk Anda. Syafera Jehan Pamesti memiliki kebiasaan dan hobi yang cukup unik. Anak perempuan berusia 5 tahun ini bisa dengan lancar menyanyikan lagu Mars Partai Perindo. Syafera mendengar lagu Mars Partai Perindo dari televisi dan telepon genggam ayahnya. Udah cukup lama sih Pak, berarti semenjak itu kan sering lihat iklan. Terus lama-kelamaan seneng gitu, terus naik ibunya. Lagi apa namanya lagi iklan itu Perindo ya, terus diganti itu marah-marah. Gak nyangka lah, tadinya kan cuma emang iseng-iseng taruh di Twitter, alhamdulillah dapat respon yang positif gitu, yang bagus. Hobi unik Syafera yang diunggah ayahnya di media sosial ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo. Gadis mungil yang baru masuk TK ini sempat mau diundang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Perindo. Namun karena kondisi kesehatan adiknya yang masih bayi, Syafera tidak jadi berangkat ke ibu kota. Dan adik viral, maka kami untuk mendampingi untuk video call bersama adik. Dan kebetulan adiknya itu sakit jantung bocor, maka Perindo akan mengupayakan pendampingan untuk berobat. Partai Perindo akan memberikan perhatian dan pendampingan untuk pengobatan adik dari Syafera yang mengalami kelainan jantung. Meskipun biaya pengobatan ditanggung BPJS, keluarga Syafera membutuhkan biaya yang cukup besar untuk makanan tambahan, susu dan transportasi selama pengobatan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan.